Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan cobain event terbaru, yaitu Liga Prancis. Ini baru event ya, sering-seringlah Konami kayak gini. Oke, sebelum itu kita lihat semua dulu ya, siapa aja nih yang bisa didapetin. Ada kura-kura Mbappe dengan rating 93. Mantap bener dah, semoga bisa dapat guys. Terus ada Marquinhos, Tchouameni, Benitez, Terrier, Gilbert, di bawah Saliba, Bodyguard, terus ada Payet. Yang menjadi sorotan di event ini ya, boleh lah ya kalau dapat juga guys. Soalnya bintang 5 ya kan. Ada Verratti dan juga Messi tekesi-kesi. Semoga bisa dapat juga si Messi nih ya. Oke guys, kalau begitu langsung saja kita coba di 3 kali kesempatan event Liga Prancis ya. Let's go. Please please bintang 5, jangan bintang 4. Dan yes, bintang 5 guys. Dibuka dengan sangat bagus. Siapakah gerangan ini? Wow, nomor 7, kura-kura Mbappe. Gila, hoki bener dah. Ini baru event ya. Sangat menyenangkan guys, dari event legenda Zhang. Yeah, berarti sekarang gua udah punya 2 Mbappe nih. Kira-kira Mbappe-nya bagus yang Magic Monster atau yang ini guys? Coba komen di bawah ya, gua kurang tahu nih. Oke, ini dia Mbappe, striker favorit PES Indonesia. Karena sangat cepat dan lincah ya. Nice banget. Dan skill AI-nya ada 4. Dan yang paling terpenting apa guys? Memiliki sentuhan janda. Skill favorit PES Indonesia ya. Mantap. Kesempatan kedua please. Bintang 5 lagi dong. Bintang 5 lagi dong. Yes, bintang 5 lagi guys. Apakah Messi? Messi, Messi. Dan ternyata bukan guys, si Tchouameni. Oke, gua belum pernah nih pakai ini orang. Apakah GG guys gelandang tengah ini? Dari kalian ada yang dapat juga nggak? Coba komen di bawah ya. Tchouameni, berapa tadi ratingnya ya? Kita akan lihat 86. Lumayan guys. Yang terpenting apa? Bintang 5. Gaya permainan box to box, memiliki kontrol bola dan umpan yang lumayan. Masih muda ya, 21 tahun guys. Sepertinya harus di upgrade dulu nih biar kemampuannya maksimal. Ada 2 gaya AI dan tidak memiliki sentuhan janda. Tetapi skillnya banyak ya guys. Umpannya juga lengkap tuh, mantap bener dah. Kesempatan ketiga dan yang terakhir, please bintang 5 lagi dong. Aduh, bintang 4 guys. Gua ngarapnya dapat si Messi. Siapa nih? Nomor 7, si Terrier. Oke, gua belum pernah coba juga nih. Ah, belum real fast guys. Tetapi tahu-tahu GG ya kan? Ya, yeah, selamat datang Terrier di Play Engine Sports Squad dengan rating 84. Pemain sayap kiri ya guys. Dan ability-nya seperti ini, perlu di-upgrade juga guys, biar lebih maksimal. Oke guys, sebelum kita cari lawannya, kalian bisa simak video berikut ini. Halo guys, gua mau kasih tahu ke kalian nih. Kalau misalkan gua lagi bosen bermain game sepak bola, gua tuh sering banget bermain Genshin Impact. Kalau yang belum tahu, Genshin Impact adalah game open world RPG yang sangat seru sekali dengan gameplay yang santai banget. Kalian bisa menjelajah dunia Tifat sesuka kalian dengan komposisi tim yang kalian inginkan. Di dunia Tifat ada 7 elemen yang bisa kalian gunakan dan di setiap elemennya itu bisa saling bereaksi satu sama lain. Untuk menciptakan reaksi elemen yang bisa memberikan efek kepada musuh ketika kita sedang bertempur. Sekarang nih ya, Genshin Impact sudah di versi 2.8 dengan event Wish Rerun untuk Yoimiya. Oh iya, Yoimiya ini merupakan karakter Pyro bintang 5 yang menggunakan bow atau busur panah sebagai senjatanya. Kalau gua sih pakai Yoimiya sebagai DPS atau damage per seconds karena dia mempunyai damage yang besar dan serangannya yang cepat guys. Jadi di setiap pertarungan akan jadi lebih singkat dan berakhir dengan kemenangan. Oh ya, sekarang juga berlangsung event Summertime Odyssey di mana kalian bisa menjelajahi kembali di Golden Apple Archipelago untuk mengumpulkan berbagai reward serta harta karun di seluruh pulau yang bisa kalian datangi. Oh ya, jangan lewatkan juga nih guys, outfit atau skin terbaru untuk Vizel dengan cara menyelesaikan event Resonation Visions. Kalian cukup mengumpulkan Phantasmal Conchest yang tersebar di area Golden Apple Archipelago. Dan kalian akan dapatkan outfit terbaru untuk Vizel. Kemudian ada Hangout Event untuk karakter Anemo terbaru dari Inazuma guys, yaitu Shikanoin Heizo yang bisa kalian mainkan. Mantap bener dah. Buruan guys, tunggu apa lagi? Langsung aja download Genshin Impact sekarang. Link ada di deskripsi di bawah video ini ya. Oh ya guys, jangan lupa nih pakai redeem code sebelum tanggal 23 Agustus 2022. Download sekarang juga, oke? Oke guys, saatnya kita cari lawannya ya.
Oh ya, kalian udah dapat siapa aja guys dari event kali ini? Coba komen di bawah ya. Sangat wajib untuk dicoba. Apalagi Mbappe kayaknya di obral guys. Yang belum dapetin Mbappe, semoga bisa dapat juga guys. Biar makin mantap tuh timnya. Oke guys, udah ketemu lawannya nih. Kira-kira siapakah gerangan ini? Somzin. Kita cek dulu squad lawan. Seperti ini ya guys. Dengan level gaya main tim 100. Ada De Gea, Witzdal, Gabriel, Alaba, Sergi, Modric, McTominay, Fred, Eriksen, David, dan Cavani. Oke lah kalau begitu. Dan ini dia pemain yang didapetin tadi. Ada Tchouameni, Terer, dan kura-kura Mbappe. Kalau begitu langsung saja kita ke match online. Let's go! Oke guys, ini dia di online match tentunya. Bola dimulai dari pas Indonesian. Langsung coba serang saja Neymar, terupaskan. Baik sekali, Di Maria, maju. Masuk ke dalam dan umpan crossing. Gol. Ngeri bro, cepet banget dah golnya. Emang GG nih Haaland ya, look at this. Aduh, lawannya tukang star guys. Ntar kita lihat highlightnya aja lah ya. 1-0 my friend, hihi. Apa yang akan dilakukan? Eits, buru-buru amat my friend. Alan lagi, bawa saja. Ya, wuh, masih lanjut. Di Maria, gerakan huak. Lari, apakah akan terulang lagi dan umpan crossing? Ternyata ditangkap deh ya. Tidak terulang untuk kedua kalinya. Awas-awas tanduk, ambil. Bisa dang, wow. Apa-apaan tuh ya, Ruben Dias berduel udara, yes. Mengarah ke Mbappe, ayo Pe, mainkan Pe. Passing ke Haaland, lolos, stunning, shoot. Aduh, telat dong sial. Hayo lo mau kemana lu, he? Nyaris aja dapat guys. Kali ini bola dilawan, siapa tadi namanya, si Somzin. Ketahuan lah bro. Yoi kan, mainkan serangannya lagi. Pasingkan ke Terir. Ayo Rir, tenang. Pendek ke Neymar. Neymar ke Haaland. Cepetan maju Mar, jangan lama. Terima ini. Aduh, malah ke Mbappe dong. Ya Mbappe. Aduh. Sebuah kesalahan umpan. Malah hampir menghasilkan ya. Dan tentunya sepak pojok untuk PES Indonesia. Ya seperti biasa Neymar yang akan mengumpan. Ayo Mar, semoga saja berhasil. Gol. Rezeki nomplok guys untuk di Tchouameni. Gol hoki guys, luar binasa. 2-0 my friend. Hihi. Ngapain lu, heh? Ambil. Wuh, masih di dia dong. Jangan biarkan, tekan terus. Mundur. Awas. Oh, tidak bisa. Jelas bisa diamankan, bro. Oke guys, sepertinya kita akan candain dulu ya kan? Untuk naikkan emosinya. Sini, ambil. Semoga emosinya terpancing guys. Dan permainan menjadi kacau. Biar lebih mudah untuk hasilkan lebih banyak gol lagi. Mainkan passing. Nice, di bawah kosong. Sergio Ramos, lari. Masuk ke dalam, ya Ramos. Ya ampun. Masih GG aja nih si tua Ramos ya. Mantap bener dah. Dan corner kembali untuk PES Indonesia. Ayo Mar, umpankan saja. Gila. Nyaris dong, tipis saja di atas Mister Gawang. Dan goal kick untuk lawan. Ayo lo, siapa tadi namanya? Si Somzin. Ayo Zin, buktikan pesonamu. Dengan level gaya tim 100. Dekati Haaland, dapatkan, gagal. Mengarah di tengah, apakah yang dia rencanakan? Jagain terus satu demi satu. Yes, berhasil mengambil pas Indonesia. Kepada Neymar, ayo Mar, terima ini. Wow, bisa. Ah, ditahan dong. Sial Edi, masih lanjut guys. Mantap, serang terus. Yang Papa stunning, shoot. Gila. Masih bisa di save dong. Boleh lah ya. Dan tentunya corner kick lagi untuk PES Indonesia. Ayo Mar, bisa dong. Bersiaplah di sana. Umpankan saja. Gol. Wow, MG. Apa-apaan nih si Terir guys. Ternyata tandukannya sangat dahsyat. Gila bener dah. Tidak disangka-sangka guys. Sayang nih replaynya di star lawan ya. Pasti dia super kesal guys. 3-0 my friend. Hihi. Semoga dia nggak DC nih ya. Apakah itu benar? Ternyata masih lanjut. Mantap bener dah. Gitu dong, biar kita bisa bantai lagi guys. Yoi kan kosong. Ya Mar, Di Maria, nice. Dan umpan crossing. Gila si Terir, ketagihan guys, pengen tanduk lagi. Mantap jiwa ya. Oke, David deh ya. Ketahuan lah bro. Ya Terir, umpan ke dalam. Wow,
Wow. Apaan itu? Masih ada Mbappe. Ayo Pe, mainkan Pe. Gocek Pe, utak-atik Pe. Yes, luar biasa. Tarik dulu. The Tchouaméni tapak terkepung. Terpasak ke belakang Ruben. Dan pindah luan serangan ke kanan bawah. Ramos. Lakukan 1, 2. Baik sekali. Sekali lagi Neymar. Cepetan maju. Bagikan Ramos. Terima dia. Menunggu Neymar. Yes. Bersiaplah sesuai rencana. Dan umpan crossing. Gila. Nyaris saja menjadi gol yang keempat untuk PS Indonesia. Dan goal kick untuk Somzin. Masih selamat lu Zin. Ya, dia passingkan pendek. Dekati Halan. Hayo lo, kocar kacir dia guys. Jagain terus PS Indonesia. Yoi kan. Terbaca dengan sangat yahut. Yang Mbappe, sentuhan janda. Baik sekali. Main ganda passing dan passing. Neymar, tepat. Aduh. Padahal udah mantep serangannya guys. Mengamankan saja Somzin ke bawah dia. Terbaca lagi bro. Di Maria, pendek ke Neymar. Ayo Mar, saatnya beraksi. Hihi. Gocek sana sini. Tarian samba, baik sekali. Ya Mar, Neymar. Terus dia, wow. Apa-apaan tuh? Gak pelanggaran dong sial. Berbalik dilawan, awas. Yoi kan. Squad gua raja potong bola bro. Pasingkan, Halan, pendek ke Mbappe. 1-2, nice, Halan. Aduh, tembaknya malah gitu dong. Ada-ada aja ya elah. Oke, masih mencari cara nih si Somzin ya. Udah bingung banget dia guys. Mengatur rencananya, tetapi tetap tenang dengan taktik opernya. Boleh lah ya, tetapi antum ngasal my friend. Ayo Mar, saatnya beraksi. Yoi kan. Masih Neymar. Ya Neymar. Gol. Hancur, terkecur-kecur menjadi bubur. 4-0 guys. Hihi. Gile bener dah. Edi, jangan buru-buru lah bro. Mampus lu ya. Maju. Kamehameha. Gol. Meledak guys. 5-0 my friend. Hihi. Semoga si Somzin masih kuat guys. Tetapi buktinya masih lanjut loh gak DC. Mantep bener dah. Ini baru player e-football sejati ya kan. Selesaikan pertarungan sampai akhir. Eh awas. No. Untung dia gak umpan ke tengah ya. Selamat. Dan goal kick untuk PS Indonesia. Ellison, kita coba pendek ke Kipembe. Kembalikan Ellison. Dan kita candain lagi guys. Hihi. Yoi kan. Kipembe. Ke bawah dia Sergio Ramos. Dan chip bola pendek di Maria. Oh takatik di sana. Wuh. Aduh. Jelas saja pelanggaran ya kan. Dan free kick untuk PS Indonesia. Baiklah di Maria. Coba pendek. The Tchouaméni. Pendek lagi Hakimi. Langsung ke depan. Mbappe. Bersiap di atas. Terima ini. Terir. Ayo Rir. Utak atik. Pasti bisa. Wow. Gak pelanggaran dong. Dan tambahan waktu 2 menit terlihat di sana. Awas. Mundur. Yes. Dapat lagi guys. Serangan terakhir. Di menit-menit krusial. Main kada passing. Dan passing. Ya. Ini dia. Halan. Sial, telat dong. David De Gea, dia lemparkan jauh bola. Dan babak pertama telah berakhir. Oke guys, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Nah lo, kenapa nih dia tekan star? Aduh, alamat DC nih guys atau kabur. Mau di VC maupun di event, sama aja ya. Kalau sudah kebobolan banyak, mereka langsung ngambek dan males main ya. Inilah resiko online guys. Aduh. Oke guys, inilah dia untuk percobaan pertandingan dan pencarian pemain berbintangnya. Di next video kita akan lanjutkan lagi ya. Kalau begitu gua akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.